Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 10 IPA IPS. Ya, selamat datang di SMA Yadika 12. Saya Peheri, guru olahraga SMA Yadika 12. Saya sudah berjalan 4 tahun di sini, ini tahun kelima. Ya, berarti sudah hampir 5 angkatan di sini. Ya. Saya di sini mau memperkenalkan jenis-jenis olahraga yang akan diajarkan di Adika. Ya, yang pertama ada voli. Ya, kita juga punya lapangan voli gabung dengan lapangan basket. Ya, itu di samping sini juga ada lapangan futsal. Ini lapangan futsal, dan di samping sana lapangan besar mini soccer, ya, lapangan rumput mini soccer. Ya. Di samping masjid juga ada lapangan bulu tangkis sebenarnya, cuma kalau pagi hari biasanya tertutup oleh parkiran motor anak-anak SMK. Anak-anak sekolah SMA, jadi agak ketutup. Jadi biasanya kalau main bulu tangkis, dulu awal tahun saya di sana, cuma sekarang-sekarang ini pindah ke lapangan poli. Ya, dipakai jaringnya, jaring poli. Ya, itu. Oke, di Adika ini termasuk fasilitasnya lengkap menurut saya. Satu, dari lapangan semuanya tersedia. Ya, terus sedikit ada buat fitness juga, ada gym, ada buat lari di tempat, terus juga ada kolam renang nggak jauh, ada gor bulu tangkis juga nggak jauh. Di samping di dalam sekolah lengkap, di luar sekolah pun termasuk lengkap juga fasilitas olahraganya. Itu aja. Paling yang kurang di sini cuma lompat jauh aja. Kita nggak punya bak. Kolam renang ada, Pak? Gitu. Kolam renang ada. Kolam renang di Adika kita juga udah sebelum COVID ini udah jalan untuk ekstrakurikulernya. Bukan ekstrakurikuler ya. Pengambilan nilai renangnya udah ada tahun kemarin itu. Renang. Ya, jadi disayangkan pertengahan semester kemarin terjadi COVID, jadi nggak lanjut renangnya. Mudah-mudahan pas tahun ajaran baru ini atau bulan Januari nanti atau secepatnya COVID udah kelar, kita bisa berjumpa lagi, bisa beraktivitas lagi olahraga di SMA. Ya, karena saya juga merasa bosan kalau cuma ngajar secara online, secara daring terus-terusan di rumah, itu aja. Ya, ada poli, ya, ada catur, ada tenis meja juga, kita juga punya alatnya, ya. Skipping ini wajib setiap anak di rumah selama COVID punya ini, karena saya akan memberikan contoh dan materi tentang skipping juga di rumah, ya. Ini alat kelincahan untuk atlet seluruh olahraga menggunakan ini skipping, ya. Dan ini bola football, ya, atau rugby, tapi kalau di Indonesia nih jatuhnya flag football, ya, flag football. Ya, ini udah dimainkan di SMA-SMA, di kampus-kampus. Ya, nanti pada saat kita jumpa, Pak Eri bisa menerangkan dan kita bisa memainkan ini secara ini. Tapi sebelum itu kamu bisa buka YouTube-nya tuh ada di situ flag football, jadi kamu tahu cara mainnya gimana. Ini satu, ini ada alatnya juga, gesper flag football. Jadi kalau di luar-luar American football atau rugby itu mainnya ditangkap orangnya, tapi kalau di Indonesia itu ada alatnya gesper, seperti gesper itu dicabut kalau itu ketarik, berarti gantian yang megang bola atau gagal. Susah dijelaskan, tapi pas nanti di lapangan waktu praktek biasanya gampang.
Ya, itu aja untuk permainan ini. Ya. Terakhir ada juga basket, basket di sini ya, ekskulnya juga ada, voli, terus futsal, ya, bulu tangkis juga ada ekskulnya juga. Jadi di Yadika itu ekskulnya ada futsal, ada basket, ada voli, ada bulu tangkis, ya, itu olahraganya, ya, ada bela diri, gitu. Jadi termasuk banyak untuk ekskulnya di sini, ya. Jadi untuk kalian semua tetap berolahraga di rumah, ya, tetap jaga kesehatan, ya, itu yang terpenting, ya. Lakukan olahraga apa yang kalian suka di rumah, sekitar 20-30 menit cukuplah itu untuk menjaga imun tubuh kalian, ya. Tapi kalau mau coba-coba semua olahraga sama Pak Heri, silakan. Ya. Namanya Pak Heri? Iya. Biasanya kalau murid-murid baru, Pak Heri tantang nih. Kalau bisa menang permainan yang individu, ya, Pak Heri kasih hadiah. Ya. Kalau kamu, cukup taruhannya cuma hukuman. Push up, ya, atau squat jump. Ya, itu. Apalagi kalau olahraga ini bisa ngalahin Pak Heri nih. 50.000 satu orang. Kita sewa gor. Spesialisasinya Pak Heri ini bulu tangkis, ya, badminton. Ya. Bukan berarti semuanya nggak bisa, cuma kelompok. Bulu tangkis, tenis meja, dan terakhir catur. Ya. Itu catur olahraga juga, Pak? Olahraga. Angkat kuda soalnya. Uh-huh. Mungkin itu aja ya dari saya. Sampai jumpa nanti di lapangan. Ya, kalau kita mudah-mudahan COVID ini cepat kelar, ya, tapi bila belum, kita secara online kita belajar di rumah bareng-bareng, olahraga bareng-bareng dengan media yang sudah ada kita pergunakan, itu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga, salam sehat untuk kalian semua.